Untungnya kita bawa katel dari Indonesia, jadi gede sekali. Jadi buat sayur ini, sayur toge, toge jadi bisa masuk semuanya. Jadi yupi. Halo semuanya, hai, welcome to YouTube kanalnya Vanna, Family Scooter. Hai, hari ini saya mau masak, saya nanti semalam ada pesanan buat tetangga di sini. Jadi saya masak buat 43 porsi buat 16 keluarga kalau nggak salah. Jadi hari ini saya masak, kebetulan cuaca hari ini sangat bagus sekali, panas, jadi saya juga nggak pakai jas, jadi langsung kerja keras di dapur. Terus jangan liatin rambutnya ya, rambutnya baru bangun, bukan baru bangun, baru dicuci. Jadi begini, ada yang ngebantuinya itu tuh Mistrian lagi potong-potong paprika di sana. Terus paprika. Tuh paprika. Terus saya lagi masak sayur buncis sama ayam goreng. Jadi sibuk hari ini menyiapin pesanan buat para tetangga. Senang sih ada yang pesen. Menunya kali ini saya bikin ayam goreng sama serundeng. Jadi bikin itu. Terus saya mau goreng jagung. Terus sama bikin sayurnya toge sama tahu. Terus saya udah bikin itu juga apa namanya, buncis juga. Terus saya mau bikin odading buat tuceknya ya. Hai, begini nih kalau suasana masak pada berantakan, dapur penuh, padahal ini meja udah gede tapi tetap aja penuh. Tuh saya lagi bikin odading, semuanya penuh, meja berantakan. Jadi mudah-mudahan tepat waktunya. Kalau tepat waktunya bisa beres-beres dulu di rumah biar kelihatan bagus gitu. Maksudnya bukan bagus, rapi. Jadi enak kelihatannya, ya. Ini untuk cuci mulutnya ini odading. Odading pakai kentang odadingnya ini. Lumayan bagus juga sih, berhasil. Buat sebelum makannya ini jagung, goreng jagung. Mais cookie. Terus ikan mais cookie mati. Nih, begini suasananya kalau mau. Sekarang udah jam 5 lebih. Jadi orang-orang barusan udah ada yang ngambil juga. Tapi sekarang suami lagi nyiapin semuanya. Makanannya. Jadi kita dibungkusin satu persatu. Terus dikasih sama itu, sama pelanggannya. Tuh, kita menunya udah pakai serving dish itu. Iya. Di itu, sayuran, sayur toge sama tahu dan terus ini ayam. Daging ayam. Terus buncisnya di oven. Tuh, jadi kita semuanya sekarang lagi nunggu yang itu. Oh, ini ay, telur, belado, pitik. Dinda. And this Dinda is an helping. And sambal terasi, selap kemak sambal terasi. Lekker. Enak kan Adinda weer. Kerupuk. And then olive oil. Ni. Ya, hallo Didi. En daar zit hier dan eieren te tellen. Ja. Dochter loopt rond, proevend. Nou, toen mocht ik de tempeh. Ja. Nou, hier, dat krijg ik nu. Ja. Ja, daar is heb ik tempeh gedaan. Kijk, ja, die wordt 3 orang. Ik heb je ook besteld in plaats van kip? Nee, ik heb niks besteld. Ik ga het nu gewoon halen. Ja, alhamdulillah. Udah selesai. Jadi sekarang kita mau makan. Semuanya habis kecuali itu kelaperan belum makan dari pagi. Sibuk ngurusin catering ini.
Tapi alhamdulillah lancar semuanya ya. Is good alamal good anu sekarang tunggu gimana pendapatnya mereka karena masih penasaran gimana pendapatnya. Saya tadi nanya sama mereka mau enggak dibikin di video gitu, tapi ternyata mereka enggak mau. Jadi kita enggak maksa, biarin siapa tahu nanti ada yang mau masukin vlognya kita. Nasi rames, ada telur, ada buncisnya, terus ada toge sama tahu, terus ayam goreng ayam sama serundeng, terus sama ada sambal terasi sedikit. Jadi terus saya juga bikin buat itunya, buat belum makannya saya bikin serundeng tampan. Ini apa namanya, mais cookie, kebakan mais jagung, dari jagung. Jadi segini harganya kita 7,50 euro, sekitar 7,50 itu 112 ribu lah satu porsi ini ya. Yuk start dulu ya, mau ada yang ngambil itu, ngambil itunya apa, jagungnya. Lanjut lagi ya, barusan ada yang ngambil itu apa, jagung. Capek katanya dia, padahal saya yang seharian masak baru kali ini duduk, ngopi juga sambil berdiri lah itu. Tapi alhamdulillah sih saya dapat 43 porsi, jadi lumayan juga sih kalau dihitung-hitung. Bahan-bahannya saya sekitar 100 euro ngabisinnya, belinya. Terus saya dapatnya sekarang 322 euro, jadi sekitar 222 saya. Nah ya untungnya, soalnya gas juga kan harus dibayar. Saya ya lumayan juga, jadi uangnya ditabung terus buat kumpulin spesial buat buat kumpulin ke Indonesia gitu. Lumayan juga, makanya jangan lupa ya subscribe juga kita, terus kalau ada komentar tulis di bawah, jangan lupa terus tonton terus kita di Family Scooter and Misterian. Sudah kecapean dia, udah enggak bisa ngomong apa-apa. Makanya kita mau makan dulu, ini nasi yang dipamerin mau dimakan dulu. Lapar, kasihan seharian belum dikasih makan, ini yang bantuinnya mahal bayarnya ini. Makan yuk, kita makan yuk. Terima kasih ya udah yang udah nonton. Nanti kita lanjut ke vlog-vlog yang lainnya ya. Dan thank you, well, don't forget to